Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan sukses dengan segala pekerjaannya ya. Oke teman-teman, hari ini kita bermain LSPD FR lagi. Dan kali ini kita akan coba memakai karakter sebagai polisi militer angkatan laut. Oke. Nah, untuk itu kita akan coba masuk ke kantor polisi dulu untuk ganti seragam ya. Nah, di depan ini dijaga oleh dua orang anggota Sabara ini. Waduh, senjatanya di depan ya. Keren, keren. Oke, kita coba ganti pakaian dulu ya. Kita on duty dulu. Nah, ini seragam polisi militer angkatan laut ya. Oke, kita lanjut dengan ke garasi ya. Kita pilih kendaraan untuk patrolinya. Nah, ini nih. Kita pakai ini aja. Nah, kita udah di luar garasi. Oke, kita bawa partner juga ya, satu orang. Sekarang kita akan menuju wilayah dari polisi militer angkatan laut ya. Tapi sebelum itu kita cuci mobil dulu deh. Karena kalau kita dinas dengan mobil yang bersih lebih enak ya. Kita coba di car wash dulu. Kita cuci dulu di car wash. Oke, udah bersih ya. Oke, kita lanjut akan menuju daerah pelabuhan ya. Oke, ikuti terus ya. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan dibantu subscribe dulu. Dan juga teman-teman kalau memang suka dengan video ini, silahkan di like dan di share tentunya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar ya. Semoga channel ini lebih baik lagi. Oke, kita sudah sampai di area pelabuhan ya. Nah, kalau sudah di sini berarti sudah wilayah hukumnya polisi militer angkatan laut ya. Oke, kita coba patroli dulu. Kita lihat, itu ada apa ya? Kita cek dulu ini. Wah, ini ada mobil.
Kok naruhnya di dalam ini ya? Kita cek dulu. Klik-klik aja nih, ada orang yang sengaja menyembunyikan mobil di dalam. Oh, apa namanya ini? Kontainer ya, dalam kontainer. Target vehicle license plate 85 Ocean George Queen 072. Target is 104. Oke, kita udah cek plat nomornya. Kemudian kita coba periksa nih mobil ya. Wah, ini ada di bangku penumpang. Ada apa itu saya juga nggak tahu ya. Cuma merah-merah. Kalau udah merah-merah berarti barang terlarang ya. Ya udah kita sita saja mobilnya. Kita coba panggil ini ya. Panggil mobil derek ya. Flatbed assistance required in Elysian Island. Nah, mobil dereknya udah datang ini. Ini memang cepat sekali responnya ya. Oke, ayo kita lanjutkan patrolinya. Mudah-mudahan tetap terkendali aman ini ya. Oke, teman-teman, kita lanjut patroli. Wah, ini kita coba berhenti dulu lah di pos ini. Karena ada rekan dari kepolisian ya. Selamat pagi, Bang. Wah, gimana, Bang? Aman? Wah. Jadi, ini di pos ini dijaga oleh satu orang anggota polisi ya. Oke lah, kita lanjut. Izin masuk ke lokasi ya, Bang ya. Kita coba patroli di daerah dalam ini ya. Saya juga nggak tahu ini siapa apa aja ya. Kayaknya ada semacam dermaga yang dicurigai dijaga oleh beberapa orang yang bersenjata gitu. Coba kita cek aja ke TKP. Nah, ini dermaganya ya. Kita coba cek ini. Apa betul ada yang jaga anggota apa ya? Yang jaga itu orang sipil tapi bersenjata gitu. Kosong nih pos jaga. Nah, itu dia. Hei, Bang, bos. Stop, police. Hei, diam aja dipanggil ya. Coba masuk ya. Ini pintu masuknya mana ini? Gak bisa masuk tuh. Hey bro, buka pintunya bro. Bro, buka pintu bro. Hey, buka pintu. Astaga, diam aja. Ini mau angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Kamu nih disuruh buka pintu, nggak buka pintu. Oke, diharap kita panggil backup dulu ya. Karena ini mereka pakai senjata lengkap tuh. Kita panggil rekan-rekan dari polisi angkatan laut ya. Polisi militer angkatan laut. Hey bro, buka pintu bro. Pagarnya nggak bisa kebuka lagi. Lewat mana ya? Wah, kita tunggu rekan kita dulu nih. Nah, udah nyampe. Udah, berjaga-jaga ya. Wah, udah bawa senjata lagi. Mau lewat mana ini? Ada apa tuh?
Lah itu orang masuk dari mana itu? Eh berhenti berhenti. Wah tersangka ternyata. Kita kejar. Tiba-tiba kita udah masuk ya. Gitu ceritanya ini. Waduh mau ada lagi. Ayo semangat Pak Polisi Militer. Nah itu dia tuh. Eh hey, berhenti, berhenti. Ganti senjata dengan senjata kejut ya. Senjata listrik. Mana dia ini? Eh udah, jangan lari lagi. Udah. Berhenti, berhenti. Eh hey, berhenti, saya tembak. Tuh. Baru rasa nih. Udah, berhenti. Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, ini adalah tersangka ya, yang kita dapat infonya di radio tadi. Ternyata secara tidak sengaja dia ada di depan kita ya. Ya udah langsung kita tangkap aja. You're under arrest, you piece of crap. Oke. Oh iya. Oh enggak, kita cek dulu. Oke, udah kita laporkan tersangka. Udah kita tangkap ya. Wah, ini rekan kita nih, perlu datang lagi. Oke. Oke kita lanjut misi kita tadi ya. Ini kita periksa nih orang-orang yang bersenjata di dalam dermaga ini. Eh coba surat-suratmu, surat senjatamu juga. Surat izin senjatamu mana? Kayak bersenjata semua ini. Oke kita periksa dulu ini. Wah, obat-obatan terlarang ini bos. Bro, gak boleh ditangkap. Udah bawa senjata, udah bersenjata, bawa obat-obatan lagi ya. Udah kita tangkap aja. Kita panggil transport ya. Oke, kita coba cek yang lain nih. Ya dari tadi saya lihat banyak yang bersenjata ini dalam sini ya. Kita panggil transportnya dulu. Ya udah bawa ke polsek terdekat ya biar diproses. Oke, kita coba cek yang lain ini. Nah ini ada yang lari ini ya, tersangka mau diperiksa. Dia lari ini. Eh berhenti. Berhenti dulu, berhenti. Eh, malah nembak. Yah, jatuh. Makanya gak lihat sih. Udah tahu diri di pinggir ini. Astaga. Kacau. Coba cari tangganya mana ya? Bisa jatuh. Astaga. Cari tangga dulu. Wah, nggak ada. Mana ya? Coba.
Nah ini, lah kalian pada ngapain? Pada turun juga. Awas, awas, awas. 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 Ada. Oh, udah aman deh yang tadi ya. Ah, udah aman kah yang tadi? Oh, ini dia nih. Udah aman. Nah, ini ada satu lagi nih. Eh, berhenti, berhenti. Eh, berhenti, berhenti. Angkat tangan, angkat tangan. Jangan lari. Awas, awas. Angkat tangan. Yah, nembak deh. Udah, udah. Angkat tangan. Astaga. Wah, ini kita ditembak ini. Lupa pakai rompi nih. Yah, mati lagi dah.